Thank you.
Thank you.
Halo, selamat malam, Mbak Ari. Bisa dengar suara saya? Halo, cek. Bisa dengar suara saya? Halo, Mbak Aton, Mbak Ari, bisa dengar suara saya? Cek. Oke, baiklah, nyimak saja ya. Oke, saya awali. Selamat malam semuanya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya dan terima kasih kepada teman-teman yang mau meluangkan untuk masuk di kelas saya pada malam hari ini. Untuk malam hari ini adalah kita akan membahas mengenai proses perubahan sosial. Kita next dulu. Oke. Perubahan sosial di masyarakat dapat terjadi melalui suatu proses, ya, melalui yang namanya sebuah proses. Beberapa bentuk proses perubahan akan kita bedakan nanti. Nah, sebelum kita membedakan, untuk malam hari ini target kita adalah membahas mengenai proses perubahan sosial yang terdiri dari apa? Yang pertama, yang ada di slide kalian itu ada sebuah inovasi. Kemudian yang kedua ada discovery. Kemudian ada invention. Kemudian ada inculturation. Kemudian ada difusi, akulturasi, animasi, akomodasi, sinkretisme, dan milenarisme. Nah, nanti kita akan membahas sampai sedapatnya ya, tidak harus semuanya kita ulas. Nanti kalau waktunya masih kurang, berarti kita ulasnya minggu depan. Perubahan sosial di masyarakat dapat terjadi melalui suatu proses, dan beberapa prosesnya yaitu yang pertama adalah proses perubahan sosial melalui evolusi sosial. Evolusi adalah merupakan perkembangan gradual dari satu perubahan sosial yang terjadi karena adanya kerjasama yang harmonis antara manusia dengan lingkungannya. Berikut contoh-contohnya yaitu evolusi kosmis adalah taraf evolusi dalam bentuk pertumbuhan, ya.
perkembangan atau kemunduran hidup manusia, ya. Yang B, evolusi organis adalah evolusi yang ditemukan dalam bentuk survival on the fittest, yaitu perjuangan manusia untuk mempertahankan hidupnya, ya. Kemudian yang ketiga yaitu evolusi mental sebagai akibat adanya perubahan teknologi dan perubahan kebudayaan. Kita next. Yang selanjutnya yaitu adalah proses perubahan sosial melalui mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah keinginan akan perubahan yang diorganisasi, sebab dari gerakan sosial ini adalah penyesuaian diri dengan keadaan ekologi, karena didorong oleh keinginan manusia akan hidup dalam keadaan yang lebih baik serta pemanfaatan dan penemuan-penemuan baru. Kemudian yang ketiga yaitu proses perubahan sosial melalui revolusi sosial. Pada dasarnya, revolusi itu ditandai dengan ketidakpuasan dari golongan tertentu, ya. Dan biasanya didahului oleh tersebarnya ide baru. Adapun proses dari perubahan sosial yang dialami di dalam masyarakat ini ada beberapa, ya. Yang pertama adalah inovasi. Inovasi adalah penemuan baru dalam teknologi manusia, ya. Dalam penemuan baru dalam teknologi manusia. Inovasi merupakan proses sosial dalam kebudayaan yang besar yang terjadi dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Proses ini ditandai dengan penemuan baru, kemudian diteruskan dengan menyebarluaskannya. Dan umumnya inovasi dibedakan atas inovasi yang terjadi karena sengaja, atau istilah lain adalah invention, dan inovasi tanpa disengaja yang biasa kita sebut adalah discovery. Kemudian discovery. Discovery adalah penemuan unsur kebudayaan yang baru, baik berupa alat ataupun gagasan. Discovery dapat menjadi invention jika masyarakat sudah mengakuinya, menerima, dan memanfaatkan hasil inovasi tersebut. Contohnya, penemuan tentang kertas penghisap tinta. Kertas penghisap tinta ditemukan oleh seorang karyawan pabrik kertas, di mana seorang karyawan tadi lupa memasukkan ramuan tertentu ke dalam campuran dalam membuat kertas. Setelah kertas terjadi, ternyata kertas tersebut dapat menghisap tinta. Sejak itu, dengan sengaja, maka dibuat kertas penghisap tinta seperti yang kita pakai sekarang.
Sekarang kita lanjut yang ketiga, yaitu invention ya. Invention. Invention ini biasanya terjadi setelah masyarakat mengalami atau menerima dan menerapkan penemuan baru atau discovery. Ingat ya, discovery ini sifatnya hal-hal yang ditemukan itu bersifat besar ya, dan bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Discovery dapat diubah menjadi invention apabila masyarakat yang ada itu menerima, kemudian menerapkan penemuan tersebut, kemudian dapat kemudian oh ya yeah, invention dibedakan menjadi dua ya di sini ya. Yang pertama yaitu basic invention, yang kedua improving invention. Apa ini perbedaannya? Mari kita bahas bersama-sama. Basic invention itu merupakan suatu peristiwa pemakaian prinsip baru dan memberikan kemungkinan kemajuan dan menjadi dasar invention. Kalau basic berarti di paling bawah ya. Kalau ibarat pendidikan ya PAUD ya, yang paling bawah. Kemudian improving invention, kelanjutan dari basic invention yang dapat digunakan untuk kegunaan praktis sehari-hari. Contohnya adalah penggunaan mobil. Ya, jadi invention ini biasanya segala sesuatu yang sudah perubahan ya, perubahan yang sudah mengalami atau menerima dan menerapkan penemuan baru. Selanjutnya yaitu inculturation. Inculturation adalah proses mempelajari dan menyamankan alam pikiran serta sikap dengan adat, sistem norma, dan peraturan hidup. Nah, inculturation ini bisa dimulai sejak kecil ya, atau bisa dimulai sedari dini. Dari sudut psikologi sosial, inkulturasi itu membutuhkan syarat sebagai berikut. Jadi, inculturation ini butuh syarat ya, menurut ahli psikologi. Yaitu yang pertama adalah perubahan yang disebabkan oleh invention itu harus dipahami dan dapat dikuasai oleh anggota masyarakat. Kemudian yang kedua, masyarakat sudah tidak puas lagi dengan keadaan biasa. Yang ketiga, perubahan itu harus diajarkan ya. Yang terakhir yaitu perubahan itu harus menggambarkan keuntungan di masa yang akan datang dan tidak boleh merusak prestis pribadi atau golongan. Ini adalah syarat terjadinya sebuah inculturation menurut ahli sosiologi. Kita next lagi. Nah, yang ini adalah difusi. Difusi merupakan suatu proses penyebaran
unsur-unsur kebudayaan yang meliputi ide-ide, kemudian keyakinan, hasil kebudayaan, dan sebagainya dari individu ke individu lain atau dari golongan ke golongan lain dalam suatu masyarakat atau dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Merujuk pada pengertian difusi di atas, maka kita dapat membedakan dua macam difusi, yaitu difusi intramasyarakat dan difusi antar masyarakat. Sekarang kita akan membahas mengenai difusi intrasociety diffusion, ya, adalah difusi unsur kebudayaan antar individu atau golongan dalam suatu masyarakat, di mana suatu proses penyebaran unsur kebudayaan dari satu individu ke individu lain itu dilakukan dalam satu masyarakat. Faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya difusi intramasyarakat adalah adanya pengakuan dengan kebudayaan lama, maka kebudayaan baru tersebut akan ditolak, dan adanya unsur pembatasan antar masuknya difusi kebudayaan. Sekarang yang kedua adalah pembahasan mengenai difusi intermasyarakat yang dilalui oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah ada kontak dan komunikasi dari masyarakat. Kemudian yang kedua, penemuan baru itu mendapat pengakuan dari masyarakat. Yang ketiga, tidak terjadi persaingan antar kebudayaan yang telah ada. Yang keempat, ada peran masyarakat dalam proses penyebarluasan penemuan baru. Dan yang terakhir adalah ada suatu proses paksaan dalam difusi sehingga masyarakat dituntut untuk dapat memakainya dan menerimanya. Nah, sekarang saya meminta tolong